Jangan kata tak ada. Ada. Cuma tak serupa di dunia ni. Dia sedap lagi, tak kuah. Lalu kata pengarang lagi, ianya satu lambang tidak adanya keadilan sosial, di mana kebiasaannya segelintir manusia yang hidup serba mewah memaksa kehendaknya atas golongan manusia supaya hidup melarat. Oleh kerana itu, ianya merupakan musuh terhadap semua ideologi kebenaran yang membawa saranan menuju hidup yang baik dan sempurna. Al-Quranul Karim jelas memberikan petunjuknya dalam permasalahan ini. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amran a'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amrana mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawl fadammarnaha tadmir. Sadaqallahul azim. Suratul Al-Isra ayat 16. Allah kata apa? Dan bila mana sampai tempoh annuhlika qaryatan, kami nak hancurkan sesuatu perkampungan, suatu penduduk di sebuah negeri. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha. Lalu kami perintahkan dahulu orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka supaya taat. Lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat. Lalu berhaklah fadammarnaha tadmira. Lalu berhaklah kami menghancurkan, membinasakan negeri tersebut dengan sehancur-hancurnya. Jadi mula Allah nak timpa bala atas sebuah negeri ni, Allah tengok ni orang-orang kaya ni tak taat lagi, mereka orang besar ni belagak lagi dengan Tuhan. Waktu tu Allah turun bala, terus menindah manusia. Hak kaya ni tindah orang miskin, tindah orang susah. Waktu tu Allah datangkan bala. Ya. Kenapa orang yang kaya, dia nak semakin kaya, dia akan menindah manusia. Kalau mereka ni hak jenis hidup berlebih-lebihan. Kalau orang kaya beriman, dia lebih kaya, lebih banyak zakat dia bayar, tak apa. Hak kita marah ni, cara hidupnya melampaui daripada garisan Quran dan Sunnah. Hak Nabi larang ni buat. Dihidup semata-mata kerana dunia, himpun harta sungguh-sungguh, sehingga lupa tanggungjawabnya kepada Allah. Nah, sebagaimana Sufyan Al-Thawri, dia baca ayat Quran saat akhir hayat. Antara benda yang ditangisi Sufyan Al-Thawri pada akhir hayatnya, bila mana dia membaca surah At-Takatsur. Alhaakum at-takatsur hatta durtumul maqabir. Allah tanya, berapa banyak lagi harta nak impun ni? Tak berhenti-berhenti. Kalau impun harta banyak buat ibadat, aku tak berhenti cari harta sehingga lupa pada Tuhan. Hatta durtumul maqabir, siapa tengok lubang kubur pun nak berhenti. Allah tanya. Jadi sebab itu dalam ayat ni Allah memberi penegasan. Bala itu ditimpakan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Allah akan beri kebinasaan tatkala pembesar-pembesar orang yang kaya ini, mereka tak nak taat, mereka menderhaka, mereka melakukan kemaksiatan, lalu hancur negeri tadi. Dan demikian juga firman Allah Ta'ala dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Sadaqallahul azim. Surah Saba. Dan kami tidak utuskan pada sebuah negeri itu seseorang rasul pemberi amaran
melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan negeri itu berkata, sesungguhnya kami tetap mengingkari apa yang telah diutuskan membawanya. Allah tak akan datangkan bala, Allah tak akan datangkan bencana, malaikat Allah telah mendatangkan para rasul memberi peringatan, lebih-lebih lagi pada orang yang mewah dalam negeri itu, tetapi mereka memilih engkar terhadap perintah Allah Azza wa Jalla untuk menyesuaikan keadaan manusia dengan kerohanian Al-Quranul Karim. Maka Nabi SAW telah mengharamkan semua kemewahan dalam hidup seseorang Muslim. Nabi SAW mengharamkan pemakaian emas dan sutera ke atas kaum lelaki. Demikian pula Nabi SAW mengharamkan ke atas kaum lelaki dan wanita, sekaligus tentang pemakaian alat-alat rumah dari pinggan mangkuk dan lain-lainnya yang diperbuat daripada emas dan perak, yang akan dijelaskan kemudian. Jadi dalam hal ini, sebab itu untuk manusia bertamu, berinteraksi dengan Quran, maka Nabi memahamkan kita, menjelaskan dan mengharamkan bentuk pemakaian emas dan sutera kepada orang lelaki, supaya manusia tak berlebih-lebihan mewah, melampau-lampau. Kerana mereka yang berlebih-lebihan dengan kemewahan sehingga melanggar perintah Tuhan, mereka tak nak taat pada perintah Tuhan. Bila Nabi larang pakai emas, dia pakai juga emas. Nabi larang dia pakai sutera, dia pakai juga sutera. Bila beri peringatan, dia tak murna. Penduduk-penduduk orang yang kaya dan sebuah negeri, itulah kalau keadaan mereka, lalu mudahlah Allah timpakan bala bencana. Tapi kalau sebuah negeri itu orang yang kaya ni taat kepada Allah, hidupnya menjadi orang beriman, keluar zakat, beri infak, bertakwa kepada Allah, apa yang Allah perintah dibuat, apa yang Allah larang ditinggal, maka negeri itu Allah limpah ruahkan kebaikan. Kerana itu Nabi juga melarang bentuk-bentuk melampau dalam kemewahan ini, seperti mana dibuat alat-alat rumah ini daripada pinggan mangkuk, pinggan mangkuk, garpu, sudu daripada emas ataupun daripada perak. Kayu sangat, siapa buat jamban pun daripada emas contoh, tak boleh, tak boleh, haram. Tak kira lah dia siapa pun, tak boleh. Dia ni tokeh emas, banyak sangat emas, pergi buat jamban, tak boleh. Semua peralatan rumah dilarang, dilarang buat dengan, apatah lagi menggunakan, tak boleh. Sikit lagi. Hikmah keharusan memakai emas dan sutera bagi wanita. Kita nak habis bab emas dan sutera. Kalau ada rezeki bulan depan kita sambung bab lain. Hikmah keharusan memakai emas dan sutera bagi wanita. Kerana adanya pengecualian hukum bagi kaum wanita, iaitu dibolehkan bagi kaum wanita memakai emas dan sutera untuk menjaga perasaan wanita dan tuntutan kewanitaannya, dengan sifat atau fitrah semula jadi kaum wanita itu suka serta cenderung untuk menghias diri. Kecenderungan untuk bermewah atau menghias diri itu tidaklah bertujuan untuk menggoda kaum lelaki serta menaikkan semangat nafsu syahwatnya. Nabi SAW bersabda, ayyuma mra'atin istata'arat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu 'ainin zaniyah. Sadaqa Rasulullah kama qala, rawahu An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Mana-mana wanita yang memakai wangi-wangian lalu melintasi tempat kaum lelaki supaya mereka dapat mencium bau wangiannya, maka dia itu adalah penzina, dan setiap mata yang memandangnya itu pun penzina. Jadi ni Nabi sebut tentang berhias-hias bagi orang wanita, walaupun agama benar mereka berhias dengan emas, dengan sutera,
dan bentuk perhiasan lain, namun